Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share tutorial gimana caranya cari produk terlaris dan komisi tinggi di Shopee Affiliate. Atau misalkan kayak mau cari juga produk misalkan yang produknya itu komisi ekstra, jadi kita dapat 3 kali lipat komisi dari biasanya gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu boleh simak video berikut ini dan jangan di skip ya, karena video yang bakal aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Kita masuk dulu ke Shopee, kemudian kita akan masuk ke akun saya dan di sini kita akan pilih masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat untuk produk komisi tertinggi. Nah, terus komisi tertinggi, kemudian komisi ekstra yang aku bilang tadi, kalian bakalan dapat 3 kali lipat komisi dari biasanya. Kemudian ada juga produk terlaris. Jadi kalian tuh selain di beranda Shopee, kalian juga bisa melihat komisinya dari sini. Ada yang komen di YouTube-ku, dia bilang, "Kak, kenapa ya kalau misalkan di beranda Shopee tuh enggak ketahuan gitu komisi yang didapatnya berapa persen?" Nah, kalau misalkan kalian mau lihat komisi yang pengen tahu komisi yang didapat berapa persen, ya kalian harus pilihnya di sini guys, di kayak di fitur ini gitu loh. Maksudnya harus langsung masuk dulu ke Shopee Affiliate programnya dan baru deh ketahuan nih. Contohnya kayak ini ada masker, itu harganya 1650, komisinya itu 10%. Berarti kan cuman 160 perak lebih gitu ya. Nah, baru deh di sini bisa ketahuan komisi yang kalian dapat berapa persen gitu. Karena kalau misalkan di beranda biasa, di beranda Shopee biasa, itu kalian gak bakalan tahu berapa persentase untuk komisinya gitu. Kecuali ya nanti kalau misalkan udah pesanan selesai, udah check out orang gitu, baru deh ketahuan. Tapi kalau misalkan di sub kayak gini, kalian bisa tahu komisi yang tertinggi dan yang terbesar itu ketahuan. Dari yang pakai komisi 22%, nah ini komisinya 22% nih, dan ini masuk ke komisi ekstra ya guys. Terus yang komisinya cuma 10% nih, kalau ini komisi biasa. Ini yang aku bilang tadi, komisi ekstra kalian tuh lumayan banget kalau dapat komisi ekstra, karena kalian bakalan dapat 3 kali lipat seperti komisi dari biasanya gitu. Kalau misalkan harga baju misalkan 200.000, kalau komisi biasa kan kalian dapat 10%-nya itu 10.000 ya, karena kan maksimal untuk dapat komisi kan 10.000, walaupun dari 200.000 kan 20.000 ya guys. Tapi kalau misalkan kalian share produk dari komisi ekstra, itu kalian dapatnya 30.000 tambah 10.000. Jadi 30.000 itu adalah 15% dari komisi ekstra, dan 10.000-nya itu dari komisi biasa. Jadi dapat double gitulah ya. Dapat double komisi kayak gitu, guys. Dan kalau misalkan kalian mau lihat komisi ekstra itu tuh produk-produknya juga udah best seller, guys. Jadi kalian tuh enggak usah khawatir misalkan komisi ekstra kayaknya yang belinya dikit deh, misalnya yang belinya jarang-jarang, enggak. Komisi ekstra juga sama. Nih, kalian lihat ini juga best seller banget nih, penjualannya udah 4.000 dan kalian bisa dapat 13%, guys. Dan ini tuh harganya ramah juga di kantong, di bawah 100.000, dan ini tuh harganya 72.800. Banyak banget produk-produk yang best seller juga yang ada di komisi ekstra guys, tapi ini tuh bisa berubah-ubah ya. Jadi maksudnya tuh kayak nggak selamanya produk ini misalkan masuk komisi ekstra, jadi bisa berubah kapanpun gitu, dari Shopee-nya juga gitu, karena nggak semua produk tuh selalu ada di komisi ekstra gitu. Jadi mereka kayak kadang ada di komisi ekstra, kadang ada di terlaris gitu-gitu loh guys. Tergantung dari tokonya juga gitu. Dia mau milihnya komisi ekstra terus atau misalkan mau komisi yang biasa gitu. Nah, itu dia ya cara mencari komisi tertinggi, komisi ekstra, kemudian yang terlaris. Aku mau coba sekalian share produk dari komisi ekstra, karena tuh lumayan banget guys dari komisi ekstra tuh. Aku mau promosi apa ya? Kita scroll dulu ya. Sepertinya aku pengen nge-share
ini aja deh, ini tuh harganya 58 ribuan. Kita langsung aja masuk ke produknya. Caranya kalian tuh masuk dulu ke produk ya, tadi udah aku kasih tahu caranya. Ini harganya murah banget, 58 ribu, dan penilaian juga 4,9. Terjualnya udah 300-an dan kalian harus cek, ini tuh udah star seller, jadi aman. Nah ini tuh sebenarnya dalam bentuk video juga udah ada guys, kalian bisa download videonya, cuman aku kayaknya mau promosiin bentuk foto aja gitu. Cari fotonya yang jelas, yang lucu gitu. Oke, udah aku downloadnya 4 foto aja. Kemudian back, dan jangan lupa salin tautannya dulu. Nah, terus setelah salin tautan baru deh menuju sosial media yang kalian pilih itu apa. Aku biasanya postnya di Facebook. Oh ternyata fotonya baru 2 guys, kita tambah lagi. Masukin lagi fotonya. Oke, fotonya udah lumayan banyak, udah lumayan oke lah ya untuk pilihan kalau misalkan ada pembeli gitu ya kan. Oke, langsung aja tulis caption. Terus baru deh kalian masukin linknya di sini. Oke sudah, kemudian posting. Gampang banget kalau promosi di Facebook tuh, aku juga kayak simple banget gitu loh guys. Dan menurut aku di Facebook tuh kayak jangkauannya kan luas gitu ya kan. Nah terus nih kalian bisa lihat, ini linknya udah berwarna biru. Nanti kita akan cross check linknya udah bener atau belum. Dan link di Facebook tuh kayak memudahkan orang banget kalau misalkan dia tertarik dengan produknya. Cuman tinggal klik link doang, itu udah langsung membawa mereka ke toko Facebooknya gitu. Jadi gak usah masuk link bio yang gitu-gitu loh. Kadang kan ada yang masuk link bio ya, jadi orang tuh harus ngecek dulu link bio, kemudian nomornya nomor berapa, baru deh dia bisa klik. Tapi kalau di Facebook itu kayak udah mudah banget, mereka tinggal klik dan langsung membawa ke tokonya langsung. Kita coba klik. Nah ini dia, jadi udah bener ya. Jadi tadi yang aku share udah bener, linknya berwarna biru dan udah bisa diklik juga langsung menuju ke tokonya. Oke teman-teman, itu dia ya caranya untuk cari produk terlaris, kemudian komisi ekstra, komisi tertinggi. Kalian bisa banget cari di sana sesuai dengan tutorial aku. Tapi kalaupun kalian mau cari di beranda biasa itu gak masalah. Maksudnya di beranda Shopee biasa itu gak masalah. Yang penting kalian pastiin tokonya itu udah Star, Star Plus, Shopee Mall, dan supermarket. Itu udah memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan mau lebih spesifik lagi, kayak mau pilih komisi yang tinggi, pilihin, terus produk terlaris pilihin, atau komisi ekstra, ya caranya tadi yang aku share. Oke semuanya, semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye bye.